Halo guys, balik lagi bersama gue di sini. Oke, nice ya, karena gak ada yang ngambil. Seperti biasa guys ya, hari-hari Magic Chess. Oke, kita coba nih main Astro Wind Slayer. Kita coba Hyperin Link lagi pakai kristal Astro ya. Oke. Ya begini, kita pasang dulu aja ya yang ada. Si Johnny sama si Akai di sini kita ambil ya. Untuk Commander gue pakai Ria 1, tujuannya biar gampang nyari kristalnya. Oke. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke video ini. Kita lanjut aja ke gameplaynya guys ya. Oke, ada apa ini battle spellnya, ada begini ya. Kita ambil Fury Pie aja guys ya, pasang dulu ke Karina. Oke. Oke, ada begini guys ya, mantap banget ya, lengkap. Kita ambil dulu aja nih si Martis, kita pasang dulu ya begini nih, kita masukin si ini ya. Terusnya kita begini. Oke, gua jelasin ya kenapa gua ambil Fury Pie. Padahal tadi ada apa namanya Inspire sama Aegis ya. Jadi sekarang ini banyak banget yang main Prince sama Wrestler guys. Jadi biar aman aja gitu loh dari stun-stun ya hyper kita. Nah sekarang ini kan lawan si Epa juga ya. Epa ini pasti ke 6 wrestler ya. Mungkin dia mau nge-counter Prince ya. Kita juga coba ya counter Prince pakai Astro Wind Slayer. Karena kita di sini udah apa namanya dapat Yuripa ya, mantep banget ini, aman. Ini terus sama lance kita ambil ya. Oke, gold nggak cukup ya, nggak apa-apa, ambil satu. Untuk Star Core Astro ada 3 yang bagus ya, Wind, Dark sama yang Earth. Di Wind Slayer ada 2 ya, Wind sama Earth juga. Oke ya, kita lihat aja nanti yang bagus guys, itu yang kita ambil ya. Oke. Oke, ini memasuki ronde kedua ya. Lawannya Epa lagi di sini guys. Dan di sini kita kalah. Seperti biasa ya, kalah awal dari kemenangan. Ada begini. Ini kita ganti dulu ya. Cyber kita ganti dulu pakai si Lance. Kalau aja gold gua 13 ini gua udah up level lagi guys. Sayang banget ya, ini goldnya 10 ngepas banget gitu kan. Kalau misalkan gua up level ya interestnya nggak dapet gitu loh. Dan kita lihat ya, nih lawannya udah level 5 dia. 5 hero. Sedangkan kita baru 4, masih kurus krempeng juga ya. Nggak apa-apalah ya. Oke, di sini kita kalah guys. Valir sama Yin kita ambil ya di sini guys, dan kita langsung up level. Oke, Fat Box. Posisi kita di sini kedua ya, ada golden staff guys. Golden staff diambil, kita ambil rose gold aja lah ya. Dapat rose gold lumayan ya, ini item cukup bagus juga. Oke, Akainya bintang 2, kita pasang dulu aja guys ya, begini. Akai nggak bakal gua pakai sampai akhir ya, ini cuma buat TB di early doang. Oke. Kita lihat nih lawannya Ria juga ya. Kemungkinan ini arahnya ke apa namanya Prince ya, karena dia di sini udah dapat si Dirot. Terus ada si apa Aldous ya. Kita lihat aja nih guys. Oke, kayaknya nih ronde ini kita aman guys. Oke, sisa Aldous. Oke, ada masih ya, nggak kelihatan guys. Oke, aman kita ya, mantap banget. Mantap. Saber sama Kimi kita ambil ya. Oke, ada Kimi lagi guys. Oke, Saber di sini kita jual aja lah ya. Ini juga yang satunya kita jual. Kimi kita ambil. 4 interest tetap amanin ya. Kita lihat di sini udah aktif Northern Veil ya dia. Si Karina yang ditarik tapi nggak kena guys ya, karena ada Purify ya, mantep banget. Kita lihat di sini, kayak Saphirnya di atas panggung dong. Karina gua, oke, Karina gua ke takedown. Bisa Akai sama si Lance. Oke, nggak bisa nih kayaknya ya, bisa Lance masalahnya guys. Kalah kita di sini tapi nggak apa-apalah ya. Oke. Hero-hero gua masih kurus krempeng ya, baru Akai yang bintang 2 guys. Kayak ada begini ya, si Johnny sama si Masya kita ambil. Oke, kita aktifin dulu apa namanya Brim Slayer-nya, kita ini ganti ya si Akai, dan ini kita ganti juga ya. Habis ronde creep ini keluar Star Core ya. Kita lihat semoga ada yang bagus Star Core-nya, kita pilih yang terbaik. Dan untuk item kita lihat ada apa ini. Oke, Husklaw, mantap banget ya. Husklaw kita ambil guys. Masuk ke Karina ya. Kita langsung di sini ya sambil up level Star Core-nya. Kayak Earth Water dong Wind Slayer-nya, coba kita roll dulu. Oke, Fire. Coba ini kita roll nih. Oke, Water dong guys, ini jelek ya semua. Oke, kita ambil ini dulu ya, Astro-nya dulu yang Water, nggak apa-apa ini buat nge-freeze ya, kita pasang dulu. Oke, ada begini ya, Kimi bintang 2. Oke, ini kita pasang dulu aja. Oke, begini berarti Yin kita jual aja di sini guys ya. Karina lance di sini kita ambil semua. Okay. Nabung lagi aja ya buat up level ke level 7 biar gampang nyari lance sama si Karina guys. Oke, lawannya Natur dong. Ini gue paling males banget guys ya. Udah Madara Sekarat gitu kan, ketemunya Natur. Sedangkan Karina gue di sini masih bintang 1 guys.
belum damage-nya belum besar ya, belum gede gitu kan. Oke, yuk Karina, nggak bisa guys ya. Dan di sini kita kalah lagi dong. Darah sisa 45 ya, dan posisi gua paling bawah guys. Oke, lancenya bintang 2 di sini mantap banget. Ada Johnny juga, Akai nggak usah lah ya, kita roll aja guys. Nyari Karina ya, oke, roll lagi. Roll lagi, kayak begini ya Martis, nggak usah kita ambil dulu. Sekali langsung kita pakai ke Karina ya. Oke, kristal astronya kita pasang ke lance, dan item yang dari si Karina kita pasang ke lance dulu. Sekarang hypernya di lance ya, karena lance udah bintang 2 guys. Oke, ketemu Eva ya ini. Udah jadi dia 6, apa namanya, wrestlernya. Oke, apa namanya, Fury Pie nggak gue pindahin guys ya. Ini lancenya percuma dong. Oke, hypernya si Badang ya dia, pakai POD. Kayak lance itu kan, nggak bisa gerak dia. Kalau misalkan nggak pakai Fury Pie guys, ini harus dipindahin ini. Oke, ya lance, bisa nggak nih? Kalah lagi dong, kecret banget guys. Martis ambil satu biji aja ya, nggak bakal gue bintang 3-in guys. Oke, retailnya bintang 2 ya, boleh nih. Berarti si Akai sini kita ganti ya pakai si Johnny, dan ini juga kita ganti ya pakai si Martis guys. Kita up level aja lah ya, masukin si Masya-nya guys, jadi biar aktif 3 Brim Slayer-nya ya, karena di sini kita hypernya si Lance. Okay. Cuma kalau misalkan nggak aktif apa namanya Brim Slayer-nya ya. Ini kalau misalkan dia ngekill nggak dapat tambahan XP gitu kan. Oke, Lance. Jangan apa namanya, jangan mengecewakan ya. Udah gua hyperin lo pakai Crystal Astro juga, oke. Oke, yuk. Bisa nggak nih? Oke, sisa siapa nih? Kadita jadi beku. Mau ngapain kau Kadita? Oke, di sini kita aman guys ya. Darah gua 29 ya, posisi pertama guys, kayak fat box ya. Oke, kristalnya ada Crystal Astro juga guys, ada slot ya. Kita ambil ini aja nih, Crystal Beam Slayer. Oke, dua kristal kita udah dapet ya. Nah, Karinanya mau bintang 2. Oke, kita ambil aja lah ya bintang 2-in guys. Ini kita jual aja si Akai. Dan Crystal Rim Slayer kita pasang ke Karina ya. Sama Rose Gold kita pasang ke Karina juga guys. Oke, kita kasih ini aja kali ya, apa namanya, Husklaw. Rose Gold coba kita ganti ya pakai Purify guys. Oke, sekarang gue lebih percaya Karina ya daripada si Lance guys hypernya. Karena Karina di sini star core-nya udah nyala ya, lumayan buat nge-freeze gitu kan. Karena si Lance belum apa namanya, star core-nya belum ada juga ya. Oke. Karena Karina juga di sini pakai Crystal Rim Slayer. Kalau misalkan dia ngekill dapat tambahan XP ya. Oke, alusnya di sini pakai apa namanya, dominan Golden Staff sama Crystal Astro dia. Oke, bisa nggak nih ya sisa Aldous di sini, guys? Karina, kita yuk Karina, jangan kasih gerak. Oke, alusnya galak banget, guys ya. Ada dominan ya, bisa mukulnya lambat gitu loh. Lemot ya hero-hero kita ini. Oke, mau nge-freeze kau, mau ngapain dos? Yuk Karina. Oke, mantap banget guys ya, aman. Kalau Karina udah bintang 2, gua nggak terlalu panik guys ya. Oke, ada Mas ya, nggak usah kita ambil dulu lah ya. Apa gua coba hyperin Karina aja kali ya sampai akhir? Ya nggak tahu. Tapi kita lihat aja ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan linknya banyak ya, kita hyperin link aja guys. Karena link tahu sendiri ya, kalau misalkan pakai Crystal Astro udah sangat satisfying banget gitu loh. Ya, Karina juga cukup bagus ya di sini. Apa namanya, starcore-nya water ya, bisa nge-freeze. Pokoknya natur simianya. Teksimnya kencang banget, guys. Yuk, Karina. Mau ngapain kau ya? Buyar kau ya sekarang. Masih ya, jangan lupa kita ambil ya, lumayan nih kalau bintang 2 ini buat nebein. Kayak ada Karina lagi kita ambil juga, guys. Dan untuk starcore kedua di sini ada dua pilihan ya, Swordsman sama Wyrm Slayer. Oke. Kita pilih aja nanti yang terbaik ya. Oke, dan kita lihat juga itemnya dapat apa ini kita. Kayak begini ya, elementalis, kayak Rose Gold BOD kita ambil Rose Gold aja guys, sama clone aja lah ya. Oke, jangan kita pasang dulu. Oke, kita star core-nya. Oke, fire sama thunder ya, coba kita roll. Oke, sosoknya water, coba ini. Arcana ya. Arcana juga nggak apa-apa guys, kita ambil slayer-nya aja lah ya. Misalnya kita ambil, kita pasang dulu ke lance ya. Ini kita pasang ke si Kimi satu Rose Gold-nya. Oke, ada SS sini guys. SS kita ambil aja lah ya, kita up level, masukin STS-nya. Dan sekarang udah jadi 6-6 ya, 6 Astro, 6 Rim Slayer. Oke, ketemu lagi nih sama Link yang di panggung, si Safir-nya. Karena kita di sini aman lah ya, pakai Fury Pie, guys. Oke, mau ngapain kau ya? Gak bakal kena stun Karina gua ya di sini. Walaupun Jablay S Aurora juga. Oke, bisa gak nih? Karina kita ya. Lance, oke, Lance, Lancenya ke takedown. Sisa Karina di sini, guys. Satu versus everybody, yuk. Karina, mau ngapain kau ya? Sisa si Rafaela pulang, kau ya pulang.
Darah gua di sini sisa 29 ya, dan posisi paling bawah berapi-api, guys. Kayak begini si Hayabusa enggak usah lah ya, kita roll aja, guys. Nyari seling aja kayak kosong. Posisi kita buka ya, jangan terlalu numpuk nih, guys. Kalau misalkan kena Aurora ini yang kenanya banyak banget gitu loh. Kalau misalkan numpuk ya posisinya. Ketemu Epa Wrestler ya, si Aldosnya pakai Flicker, BOD sama apa namanya Immortal ya. Si Mianya di sana free hit banget, guys. Pakai Crystal Wrestler sama BOD terus buku ya dia. Oke, Karina kita harusnya aman lah ya, karena ada Purify, guys. Nggak kena stun gitu loh. Starcore juga di sini lumayan banget ya. Ini bisa nge-freeze ke lawannya tuh kan. Oke. Oke, Kiminya ke takedown. Sisa si Karina. Yo Karina, nah, Aldosnya pecah Immortalnya. Mianya juga hilang ya, sisa Aldos di sini kayak nge-freeze kau ya, Dos. Mau ngapain, nggak bakal bisa gerak. Karina Bruce Slayer ternyata kuat banget ya. Oke. Oke, lance nggak usah lah ya, kita roll aja, guys. Oke, nyari siapa si Link ya. Oke, masih bintang 2 dulu, banteng juga ya. Banteng kita ambil. Yang kita ganti si Johnny ya, pasti Martis ya ini. Oke, coba kita roll dulu aja lah ya. Oke, roll lagi. Kosong ya, berarti si Johnny aja yang kita ganti ya. Posisi kita begini ya, kita tarik ke begini. SS kita tarik begini. Harusnya Karina lebih aman lagi ya, karena ada Guardian ya, lumayan banget gitu kan. Oke, si Johnny di sini kita jual aja lah ya. Ketemu combo yang sama ini, guys. Tapi di sini Karina dia pakai apa namanya Crystal Gunner ya. Bisa nggak ya nih Karina kita, guys? Lawan si Lance ya, pakai si Halbert dia. Oke. Karina, oke, take down dong Karina gua, guys, sama segitiga si Lance. Darah sisa 13 ya, tapi don't panic. Oke, fat box ya posisi kita di sini. Kedua ya, ada DHS juga, guys. Ada Crystal lagi, tapi nggak usah lah ya, kita ambil slot aja. Dapat slot lumayan ya, kita bisa tambahin hero lagi. Oke. Ada cowok, kita ambil dulu aja, kita roll. Karina boleh kita ambil, kita roll lagi. Nah, ada badang ya, kita ambil. Berarti ini kita ganti si Martis. Oke, ini kita masukin si cowok ya. Oke. Ada siapa si Beleric ya? Oke, Beleric coba kita ambil ya di sini. Coba kita ganti aja, guys. Posisinya kita begini ya. Dan kita buka lagi posisinya ya. Oke, ini begini. Ini begini, kita geser-geser dulu ya, agar jangan terlalu numpuk banget gitu kan posisinya. Oke, ketemu Epa lagi ya, tapi Epanya di sini main apa mage, guys ya. Ini Martis kita jual aja lah ya. Main mage si Cycle pun bintang 3 di sana, Akai juga bintang 3 ya. Kalitanya, guys. Oke, kalau misalkan kali ini gue pulang, guys. Karina, yuk, jangan kasih gerak, jangan kasih gerak. Oke, si Karita. Ngepris. Nah, mantep banget, guys ya. Aman kita di sini. Kayaknya butuh Winter atau Immortal deh ini. Oke, Beleric ya kita ambil, guys. Chow. Oke, Chow kita ambil aja ya, kita roll ya. Ada Saber kita ambil dulu aja, kita roll lagi. Estes kita ambil, kita roll lagi. Nah, Beleric-nya bintang 2, guys. Oke, berarti di sini Chow kita jual aja lah ya. Link dari tadi belum kelihatan nih batang hidungnya ya. Dan kita lihat di sini nih, apa namanya? Prince-nya udah jadi ya dia. 7 ya. Kita lihat nih, teks suci Moskow, guys. Bukan kaleng-kaleng ya, tapi masih bintang 1 dia di sini. Oke, Freya-nya dulu. Oke, nice. Freya-nya ke takedown, mau ngapain kau ya? Siapa di sini si Moskow masih bintang 1 ya? Damage-nya juga oke, mantep banget ya. Badang jangan lupa kita ambil ya. Oke, okay. Okay, Karina ada lagi, guys, kita ambil ya. Coba kita roll lagi. Roll lagi. Nah, ada Karina sama si Estes ya. Saber. Oke, okay. Saber kita jual aja lah ya, Karina. Karina kita ambil, guys, 1 biji ya. Berarti butuh 2 biji lagi Karina kita nih. Kalau udah begini, kita hyperin Karina aja lah ya sampai akhir. Okay. Karena Link-nya juga belum muncul satupun. Terus darah-darah kita di sini udah sekarat-sekarat banget, guys ya. Dan kita lihat itemnya di sini ada apa nih? Ada yang bagus gak nih ya? Oke, Berserker Fury ya. S-nya sini kita ambil dulu aja, guys. Oke, S-nya bintang 2 ya. Berserker Fury di sini kita ambil ya. Sama Villain Blade aja lah ya. Villain Blade kita pasang ke si Kimi. Berserker Fury juga sama pasang ke Kimi. Coba kita roll. Nah, ini dia, guys ya. Karinanya ada. Oke, roll lagi. Kosong ya. Berarti langsung kita clone aja, guys. Oke, Karina kita bintang 3 juga ya. Mantep banget. Udah lama banget ya gua gak main Hyper Karina, guys. Baru kali ini lagi ya. Oke. Harusnya lebih aman sih ini karena udah bintang 3, guys, Karina kita ya.
Oke, siapa sih Claudenya pakai Starcore Blast Bounty yang water, guys. Ngebuluk-buluk hujan tuh di atas ya. Hujan freeze dia. Si Mianya di sini pakai Starfall ya. Kalau misalkan kena Starfall sampai bintang 1 sih ini kayaknya gua pulang, guys. Oke. Di apa namanya nih, kroyok ya si Karina kita, guys. Oke, yuk Karina. Jadi bintang 2 dong kena Starfall ya. Si Mianya dong pakai apa namanya Starfall. Oke, yuk Karina. Karina sadar dong. Oke. Yuk. Oke, overtime. Bisa enggak nih? Karina. Nah, oke. Mianya satu biji lagi. Oke, bagi damage. Dia yang pulang, guys. Untung gua enggak ikut pulang ya. Oke, ada Estes, enggak usah lah ya. Kita roll lagi aja, guys. Oke, roll lagi. Oke, ada begini enggak usah kita ambil kali ya. Yang punya Starfall tadi udah pulang ya. Oke, kita lihat ketemunya si Epa nih. Oke, si Mianya ke bintang 3 ya. Jadi Molina dia. Oke, kita lihat bisa enggak nih ya siapa si Karina kita, guys. Harusnya sih bisa ya. Cuman lawan Aldous yang bintang 2 gitu kan. Oke. Yuk Karina, jangan mau. Ulti kali ya sama si Mino ngapung, guys. Oke, Aldous yang jadi apa namanya? Jadi Molina ya Aldous-nya. Pecahin dulu immortal-nya. Oke, nge-press. Nice, mantep banget. Mau ngapain kau, Aldous? Pulang dia, guys. Ya double kill kita, guys. Ini enggak perlu kita ambil ya. Oke, badangnya bintang 2, mantep banget. Kita roll lagi. Mino kita ambil. Oke, kita roll lagi aja ya. Oke, roll lagi. Oke, yuk, Mino. Oke, linknya baru muncul dong ya. Dari pagi sampai siang sampai sore baru keluar dia, guys. Ya, coba kita lihat posisinya dia. Oke, udah aktif ya 7 sinergi, guys, prince-nya. Udah full item juga semua scope sama si D-Rod-nya. Oke, posisi berarti kita rubah ya ini. Beleric kita tuker begini ya, dan Masya kita tuker sama si Badang posisinya. Oke, survei membuktikan ya, bisa nggak nih Karina lawan Prince ya. Soalnya gue belum pernah coba, guys, baru kali ini ya gue coba Karina ya. Bisa nggak nih lawan Prince ya, Karina Urim Slayer. Oke, si Moskopnya nyamperin. Oke, Karina gue sekarat. Miss, nice, mantep banget. Kayak nge-prince si D-Rod-nya. Oke, yuk, dapat kill D-Rod-nya ini. Dilempar ya. Oke, Moskopnya di sini masih pri banget, guys. Oke, yuk, bisa nggak nih, bisa Moskopnya berserker Fury. Dilempar lagi Moskopnya ke takedown sisa Claude, guys. Kita emotin di sini ya, mantep banget ya, pulang dia, guys. Jadi mungkin segitu aja, guys, ya untuk konten gua kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. See you next video, guys. Bye bye.